Inilah pilihan produk pembersih untuk bayi yang rentan mengalami iritasi. Untuk orang tua yang bayinya kerap mengalami iritasi kulit termasuk biang keringat, cobalah sabun Dove ini. Produk ini bersifat hipoalergenik dan tidak mengandung pewangi sehingga tidak akan memicu timbulnya ruam. Karena itu juga, produk ini sesuai untuk perawatan si kecil setelah biang keringat sembuh. Meski begitu, ketika ruam sedang muncul, Anda tetap perlu mempertimbangkan sabun yang mengandung soothing agent. Kaladin Baby Liquid Soap with Anti-Irritant meredakan biang keringat berkat kandungan anti-irritant di dalamnya. Jika kulit si kecil sedang mengalami kemerahan parah, pilihlah produk ini untuk memandikannya. Sabun Kaladin ini mengandung alpha bisabolol yang dapat mengatasi gejala inflamasi seperti kemerahan. Jadi, produk ini akan sangat membantu mengurangi beruntus akibat biang keringat. Di samping itu, produk ini juga dilengkapi dengan aloe vera yang akan memberikan efek dingin di kulit. Dengan begitu, sensasi panas dan gatal pada kulit bayi pun akan berkurang. Cetaphil Baby Moisturizing Bath dan Wash. Pilihan aman untuk kulit bayi yang biang keringat hingga sensitif. Apakah buah hati Anda memiliki kulit yang sensitif dan sering mengalami biang keringat? Jika demikian, jadikanlah Cetaphil Baby Moisturizing Bath dan Wash ini sebagai produk pembersih untuk si kecil. Sabun cair yang satu ini akan membantu meredakan sensasi menyengat karena biang keringat pada kulit bayi. Tambahan pula, berkat formula hipoalergenik serta pH seimbang, sabun ini juga sesuai bagi kulit bayi yang sensitif. Pigeon Baby Wash 2-in-1 melembutkan dan menenangkan kulit sekaligus merawat rambut bayi. Produk ini sebaiknya menjadi pilihan bila kulit bayi Anda kering dan iritasi karena biang keringat. Selain mengandung chamomile extract yang dapat menenangkan kulit, sabun ini juga mengandung jojoba. Tentunya, Anda cukup familiar dengan manfaat jojoba yang bisa melembutkan kulit secara optimal. Kami juga merekomendasikan produk ini bagi Anda yang mencari produk multifungsi. Pasalnya, Anda dapat menggunakan produk ini untuk merawat badan sekaligus rambut si kecil. Mustela Soothing Cleansing Gel merawat kulit bayi yang sangat sensitif dan rentan mengalami ruam dengan bahan alami. Bila Anda mencari produk pembersih yang berbahan alami serta bisa meredakan ruam pada bayi, inilah jawabannya. 98% komposisi dalam produk ini merupakan bahan-bahan alami, termasuk salah satunya si sandra atau magnolia berry. Buah ini mempunyai efek menenangkan dan dapat meredakan kemerahan yang timbul akibat biang keringat. Produk ini juga membantu mengurangi rasa perih yang dirasakan oleh si kecil saat mengalami ruam. Selain itu, produk ini bebas dari pewangi dan paraben, serta bersifat hipoalergenik. Sebab itu, pembersih Mustela ini relatif aman dipakai oleh kulit bayi yang sangat sensitif sekalipun. Aveeno Baby Cleansing Therapy Moisturizing Wash. Pembersih yang lembut dan menenangkan untuk ruam serta iritasi pada bayi, heat rash atau biang keringat termasuk area kulit yang mengalami iritasi. Karena itu, bayi akan merasakan gatal dan perih di area tersebut. Untuk mendukung pemulihannya, Anda dapat memilihkan sabun yang lembut dan bisa menenangkan kulit seperti produk ini. Diperkaya dengan natural colloidal oatmeal, produk ini menenangkan dan melembabkan kulit bayi tanpa merusak lapisan pelindungnya. Bahkan, produk ini telah diakui keamanannya oleh National Eczema Association di US. Baby Sebamed Bubble Bath dengan chamomile extract menenangkan kulit kemerahan akibat biang keringat. Sebagai orang tua, Anda tentu resah melihat kulit si kecil gatal dan kemerahan akibat biang keringat. Saat hal tersebut terjadi, segera mandikan buah hati Anda dengan Baby Sebamed Bubble Bath ini. Selain memiliki formula yang hipoalergenik, produk ini juga mengandung chamomile extract yang akan menenangkan kulit. Jadi, kemerahan dan peradangan karena biang keringat akan membaik berkat manfaat bahan antiinflamasi yang terkandung dalam chamomile. Baby wash dan sampo menenangkan kulit bayi sekaligus menjaga fungsi skin barrier. Kandungan niacinamide dalam produk ini akan membantu menenangkan kulit dan mengurangi peradangan pada biang keringat. Selain itu,
Produk ini juga mengandung ceramides esensial yang akan menjaga fungsi skin barrier. Seperti yang telah diketahui, skin barrier sangat penting untuk perlindungan kulit, terlebih pada bayi. Jadi, bila Anda ingin sabun yang bisa mengurangi gejala biang keringat sekaligus melindungi kulit bayi, inilah jawabannya. Eucerin Baby Eczema Relief Cream Body Wash, non-foaming cleanser yang membantu meredakan rasa gatal di kulit bayi. Untuk Anda yang ingin berupaya meredakan gatal biang keringat pada kulit bayi, cobalah produk yang satu ini. Sebagai non-foaming cleanser, produk ini tidak mengandung deterjen dan pewangi, tetapi dilengkapi dengan soothing agent. Formula tersebut akan membantu mempercepat pemulihan biang keringat yang diderita buah hati Anda. Belum lagi, kandungan ceramides di dalamnya akan membantu melindungi kulit bayi. Dengan demikian, produk ini akan membersihkan kulit bayi secara optimal sekaligus melindungi serta menenangkannya. Boots Super Soothing Hydrating Cleanser, aman untuk kulit sensitif, meredakan ruam, plus berasal dari bahan organik. Anda mungkin menganggap produk perawatan bayi yang ideal tidak cukup berbahan alami, tetapi juga perlu bersifat organik. Dengan kata lain, tanaman yang menjadi bahan baku diproses tanpa menggunakan bahan kimia. Nah, apabila Anda sedang mencari produk pembersih organik untuk bayi, produk ini dapat menjadi andalan. Bukan hanya 95% bahan bakunya organik, produk ini juga bersifat hipoalergenik dan memanfaatkan pewangi alami. Lebih dari itu, produk ini juga dibekali dengan kandungan aloe vera yang menenangkan kulit. Jadi, produk ini aman untuk si kecil yang kulitnya sensitif sekaligus dapat membantu memulihkan ruam biang keringat.